kendaraan kan? Iya. Oh, ya kan? Kita ke Bandung lewat jalur yang khusus. Khusus pokoknya. Pokoknya ada. Jadi bening dulu nih harusnya. Sebenarnya enggak jauh-jauh banget sih, enggak terlalu panjang. Cuma masuk 2 juta persis tol. Tapi kalau jembatan ini ada di Kalimantan, bahaya. Galego! Dari kilometer 69 kita masih setia di pinggir tol menuju Bandung. Sesuai dengan target kita, ke Bandung melalui jalur 4 alias jalur pinggir tol. Om Juan jadi leader dulu sekarang. John bisa lagi di belakang. Kita mau cari makan siang. Saya butuh warung. Warung. Saya butuh air dingin dan rebahan sedikit. Warung. Yuk, kita cari warung. Boleh masuk gak nih? Dia seneng banget dia. Dapat nyawa lagi. Dapat nyawa lagi. Baru 50%. Nanti 50%-nya jadi PR kita buat diselesaikan lagi gimana? Cakep, John. Kan? Singkat. Ini ada tim investigasi tuh. Iya. Oh, tim Reki. Nah, ini kan kalau ke sana tuh tol Jakarta, ya. Masuk ke Jakarta, pulang sana Cimahi sama Bandung. Bandung kota ke sana tuh, arah mana tuh. Akhirnya John kita sampai juga. Ini persis di samping kanan gue pintu tol Paster. Sesuai janji kita tadi dari awal. Gue nggak tahu nih udah episode berapa, tapi yang jelas buat temen-temen yang ngikutin, terima kasih banyak. Lu udah ngikutin. Semoga buat temen-temen yang mau ngikutin jalur kita silakan pakai aja. Banyak nemu jalur baru, banyak nemu. Buat versi Jamilos Journey ya, mungkin buat teman-teman yang tinggal di sekitaran kayak kemarin kita main di Cikampek tuh, ya kan ada yang kayak Bukit Teletubbies tuh cakep banget tuh, itu arena buat buat off-roadan cakep banget, itu bisa masuk mobil juga bisa tuh harusnya tuh biasa yang habis kita dari pabrik yang diajak sama si Ray, ya kan masuk tuh cakep banget tuh trek.
Jadi dalam perjalanan ini kita selain ketemu teman-teman baru, ya, ada jalur baru, buat kita, ya, ya kan, buat warga lokal sudah biasa. Ya. Terus dan juga ada kita tahu penghasilan baru. Oh iya benar. Iya. Bisnis baru. Benar. Peluang bisnis baru. Wah, cakep banget itu. Terus buat teman-teman kalau nanti pas Lebaran dibuka lagi terus jadi macet, siapa tahu bisa jadi alternatif baru. Oh, betul. Iya. Iya kan? Jalur tadi ya. Jalur tadi. Selamat menikmati. Sate. Tapi sampai ke gedung sate. MX Tigir, terima kasih. Mantap atas jamuannya. Kita sekarang lanjut menuju Jakarta lagi, makasih. Jakarta. Oke, makasih ya. Jangan kapok ya. Why would you look outside yourself when you and all of the world inside? The sun and it shines as it opens. Well, your heart is the sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is the sun and it shines as it opens. Well, your heart is the sun and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth and they sing with the mountains. Yeah, your bones are the earth and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth and they sing with the mountains. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Your mind is a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates horizon. Yeah, your mind is a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates your horizon. Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside?
Segala sesuatu yang gak direncanain ternyata ada yang indah ya? Ada yang indah. Bonus. Ada yang indah. Ya. Gitu. See the unseen. Wah. Apa tuh? Melihat yang tidak terlihat. Wah. Edih. Melihat yang belum pernah lah ya. Iya. Iya. Kamu bisa pernah kesini belum? Belum. 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 Ini, apa namanya, sangat berharga buat penduduk Indonesia loh ternyata ini. Kayak Ubud ya? Padi. Ya. Orang Indonesia kan kalau belum makan nasi. Nasi. Nasi kan belum hidup, makan. Belum sah. Iya, belum sah. Belum makan. Jadi Om Isa baru pertama kali. Iya, ini sebelum menjadi padi, kita ngomongin sebelum menjadi nasi. Ini kan padi nih. Kalau enggak di sini belum tentu view-nya kayak begini nih. Teras miring, terus ada gunung. Iya. Kayak di lukisan ya. Sinar matahari pas, suara kayak gambar-gambar di SD tuh, gunung. Iya. Ya kan, depannya persawahan tuh ada matahari di tengahnya. Ini nih. Jadi sebenarnya ini jalur kita enggak sengaja, Jon. Ya. Kita pulang dari Bandung, perjalanan kemarin ya habis kita sisirin pinggir tol Jakarta-Bandung, terus sekarang baliknya. Nah, ini baliknya udah hari ketiga. Kita masuk tadi lewat Jonggol ya. Jonggol, Cikalong Wetan, Jonggol. Habis Jonggol ada bunga. Namanya itu Jalan Kota Bunga ya. Iya. Kota Bunga, betul. Bunga. Atau Jalan Raya Puncak 2. Puncak 2. Puncak. Iya, tapi dua. Puncak dua ini. Iya kan, Bu? Puncak dua kan? Puncak. Oh iya. Oh, iya. Iya, benar. Iya. Tapi kalau gue juga ngerasa ini adalah salah satu seninya dari beradventure, Om. Art of seen unseen yang tadi lu bilang. Yeah. Atau mungkin ini berkah. Iya. Yeah. Atau bisa dibilang, ih kok rezeki hari ini ya. Iya, view-nya bagus-bagus ya. Bagus banget. Bagus banget, Jon. Gini aja. Musuh gua banget ini. Dengki. Musuh. Ini ikannya tadi dari kolam ya? Kalau udah diambil gambar kan? Nah. Ikan nila mujair. Dari kolam fresh, makanannya daun pisang. Bukan yang dari ya, bukan yang liwetan yang matang. Ini nasi apa, Sa? Nasi liwet. Ini daunnya gua agak beda. Ini mungkin akan pertama saya akan makan daun ini. Ada apa namanya? Lampenas. Oh, bukan pok-pokan ya? Bukan. Pok-pokan. Nasi goreng itu. Nah, nasi goreng gue. Yes. Wah, ini gue. Merayakan. Cakap. Kemenangan. Jon, nasi goreng merah, Jon. Nasi goreng beras merah. Nasi goreng beras merah. Nasinya? Gulanya lebih sedikit. Betul. Tapi berhubung dari nasi minyak, tetap aja. Minimal. Tapi lu akan coba yang ini, Jon? Oh, cobain semua. Yuk makan yuk. Makan nasi goreng pakai tangan.
Hey, sahabat lama, ceritakan aku tentang kisahmu seperti dulu. Mulailah bicara, kau tak perlu merasa beda. Tak pernah ada rasa dendam di dalam sakit hatiku dan ceritamu buatku kembali berdiri di sini untukmu. Bernyanyilah denganku dalam waktu yang terbatas, kau ada untukku sampai akhir cerita nanti. Kau dan aku tetap satu. Kita sudah sampai di titik terujung rest area 19. Kalau mau masuk situ, motor mesti parkir. Jadi mesti jalan. Hey, kau yang di sana, selangkah lebih dekat lagi. Kau padaku, kenali aku lebih jauh lagi. Kau pun tak perlu merasa beda. Bernyanyilah denganku dalam waktu yang terbatas, kau ada untukku sampai akhir cerita nanti. Kau dan aku tetap satu. Dan aku tetap satu.